Assalamualaikum guys, kembali lagi kepada aku Haris Gaming. Hari ni aku akan buat cerita macam mana nak buat pistol TNT. Mesti korang suka kan? Okay, nak buat ni senang je. Cuma korang kena follow lah. Korang tak boleh macam mana nak cakap eh. Korang tak boleh main buat je. Korang kena follow kat benda ni. Okay, dan yang pentingnya korang kena perlu dekat Minecraft Pocket Edition. Dan korang tak boleh buat kat Minecraft lain. Ada yang boleh, ada yang tak boleh. Sebab kadang-kadang dia punya Minecraft Pocket Edition ni lain sikit daripada Minecraft yang biasa-biasa, korang pun tahu kan. Okay, kita hanya perlu cari tempat yang okay, sini sesuai. Okay, bahan-bahan yang korang perlukan adalah mestilah TNT kan. Pertama, kita ambil TNT, redstone, lever ataupun button, ikut korang. Aku nak button stone. Dan kita perlukan redstone dan lagi kita perlukan block obsidian ataupun bedrock, block yang mustahil nak pecahkan dalam mode survival. Okay, itu saja barang-barang dia, sangat sikit. Terlupa pula water bucket. Okay, water bucket ni memang penting. Fokus, korang susah obsidian begini. Sekejap, aku ajar pula. Sorry yang mana tu. Dan juga sebab subscribe channel ni. Itulah berkembang sedikit sahaja. Sekarang pun hanya ada 8 like. Aku sangat sedih. Tapi tak apa, janji aku bahagia. Okay, kita buat macam ni. Tak kira lah berapa panjang, tapi korang buat je mana yang okay. Tapi nanti kan korang kena ukur juga panjang dia. Janji korang buat lebih. Nanti kita hanya potong dia. Kalau korang buat pendek, korang kena tambah. Satu lagi, korang buat macam ni. Okay, jadikan dia macam ni. Dan tutup atas. Begini. Dan macam ni. And then, korang ambil water bucket. Korang letak dalam lubang. Okay. Kalau korang tengok water bucket korang tak jatuh, air korang tu tak jatuh, okay. Tapi korang tak tambah lagi pula. Tapi kalau contohnya air korang tu jatuh, korang tambah sampai jadi macam ni. Okay, bila dah jadi macam ni, korang ambil stone button, button apa benda tak kisah korang. Korang ambil redstone macam ni. Sampai sini saja. Tapi yang belah sini korang buat sampai hujung. Sampai ha sini. Sini. Okay dah. And then ha, baru tengok lagi satu blok korang ada. Slide it. Ni. Tak kisah mana yang korang nak, tapi aku ambil yang kuat sikit. Smoothie stone step. Okay, dah macam ni. And then korang ambil redstone ni, computator. Boleh sebut je, aku tak pandai sangat sebut bahasa Inggeris ni. Okay, korang buat sampai sini. Dan obsidian di sini. Korang letak redstone. Okay, and then korang buka ini sampai penuh semua. Sampai max. Okay dah. Dan dah siaplah pistol korang. Apa yang korang perlu buat, korang letak TNT sini. Dan sini tempat korang letak TNT juga. Tapi tak boleh kat dalam tu. Korang boleh adjust. Dia adjust lah. Kalau tiga dia tembak jauh sikit, kalau satu dia tembak dekat. Kalau banyak, makin banyak makin padu dia. Tekan. Okay, boom. Lihat guys,
dia boleh menembak. Tapi kalau korang buat lebih panjang selain full, dia memang korang tak nampak dah. Okay, korang tengok. Tak ada, tak nampak. Boleh sampai sana. Nah, korang boleh tengok. Pokok ni pun boleh hancur. Kita boleh tembak. Korang bayangkan dari sana sampai sini kita tembak, pokok tu boleh hancur. Okay, yang syoknya benda ni. Dan satu benda lagi ke aku ada ajar dalam video aku yang pertama. Aku ada ajar korang macam mana nak buat anak panah bertembak-tembak tanpa had. Dia berinspirasi daripada ni juga. Tetapi anak panah tu pakai anak panah lah. Yang ni pakai TNT. Tapi banyak sangat tapi aku ni. Anak panah tu dia tembak banyak kali, tapi TNT ni kita kena reload. Macam nala, korang boleh buat macam pistol AWM ataupun korang boleh hias-hias. Contohnya macam ni. Sabar ya guys, kita kena skip. Mungkin aku buat ni lama sikit. Okay guys, contoh dia macam ni guys. Aku buat pistol UMP. Boleh kenalah kan, macam UMP sikit. Korang buatlah imajinasi korang nak buat pistol macam mana pun. Aku buat pistol yang aku tahu je. And then itulah kebaikan benda Allah ni. Korang boleh berseronok menembak ni. Hilang tu. Okay, takpelah. Kita kena tembak sikit-sikit je. Inilah keseronokan benda Allah ni. Kita boleh main tembak-tembak. Macam PUBG. Wow. Ini memang bagus. Okay, sampai di situ saja video aku kali ini. Dan please subscribe kalau ada yang tengok video ni. Dan tekan loceng di bawah. Dan juga like, komen. Bagi korang, bagitulah apa yang korang nak. Mungkin aku boleh dapat cipta benda yang korang nak. Sepertinya contohnya korang minta, korang minta lah apa-apa pun, aku akan berusaha untuk buatnya. Dan sampai di situ saja. Bye-bye.